Okey, kawan-kawan, sekarang saya sudah sampai ke Melaka. Saya sudah ke Melaka, kampung saya. Ini rumah mak saya ni. Nampak ni? Saya punya mak. Mau sekarang mau ajar semua orang macam mana membuat pisang goreng ala Nyonya Baba. Satu. Dua. Ini agak-agak because. Sebab pisang kita semua bila masak lah ala Nyonya Baba ni. Dia punya pisang goreng rasanya akan rasa sikit lain sikit. Okey. Inilah jenis tepung yang kita kena beli ni. Ini halal ke tak halal aku tak tahu ni. Aku rasa macam halal ni. Halal. Okeylah halal lah ni. Ayam semua boleh. Goreng ayam, goreng pisang, goreng macam-macam boleh. Kita bila masak kat dapur ni, kita kena agak-agak tau. Semua ni pakai agak-agak je. Tadi tak payah masuk. Mak saya cakap gula semua tak payah. Garam ke gula ke tak payah. Pakai tepung je. Tadi sudah masuk air. Ini apa ni? Pusam cooking oil. Ni sikit minyak masak ni. Kita kena letak kasi licin dia sikit. Patutlah dia rangup kan bila masak ni. Okey. Bila kita sampai kat kampung ni, ni bila apa benda-benda yang you know, gaul sama sepati. Gaul, kena gaul sama dia. Betul tak? Bila sampai kat kampung ni, kita kena makanlah. Makanan mak yang paling sedap sekali kan. Kat kedai pun kalah. Betul tak? Okey. Sekarang kita tengok aku tunjuk ni. Okey. Sini sudah jadi dia. Kasih minyak sikit lagi. Okey. Dia sudah gaul. Dia kacau. Kacau. So yang ni pisang ni kita pakai pisang tanduk. Pisang tanduk yang masak sikit lah. Pisang tanduk kita potong macam tu. Okey, minyak. Macam ni. Kuali dia, tengok kuali dia. Macam ni sekali kuali dia. Best sekali. Tak payah kita orang nak beli lagi. Kita orang masak kat rumah aje. Kan? Masak sendiri, makan lebih. Kita boleh kasih kurangkan kos. Macam mana jimat. Kita boleh jimatkan kos? Okey, belajar senang saja kita nak masak ni. Okey, jangan lupa ini tepung gandum dia mahal sikit sebab dia tepung gandum yang lebih apa dia berkualiti ya. Bila kita pakai tepung gandum yang lebih berkualiti kan? Bila pakai tepung gandum yang lebih kualiti dia punya rasa dia sikit lain sikit. Okey, so kita tadi sudah kacau dia punya tepung. Okey. Macam tu. Okey. Alright. Kan senang je kan ya? Semua orang boleh buat lah. Inilah resipi mak saya ni sebenarnya kita orang Melaka Baba Nyonya. Nyonya Baba Melaka. So ini style lah. Style resipi mak saya. Yang senang sekali pakai tepung je. Pakai tepung je. Lepas tu yang tadi kita kacau-kacau kena masuk air sikit. Lepas ada masuk air sikit. Lepas tu kita tak sikit minyak sikit. Kasih dia licin sikit. Lepas tu. Macam ni. Tenang je kerja ni. Okey. Semua orang boleh buat kan? Okey. Minyak apa pakai ni? Minyak apa ni? Minyak masak lah. Minyak masak jenis apa ni? Minyak masak jenis kelapa sawit. Kan? Minyak masak pun boleh. Minyak masak yang mana-mana pun boleh lah. Asalkan minyak masak yang bersih ya.
Okey. Sudah masak. Ah, macam ni, macam ni, macam ni. Ah, ni ni ni. Ah, ini pun boleh. Okey. Hari ni kita belajar macam mana nak masak ala Nyonya Baba pisang goreng. Oi. Tengok. Sudah jadi emas. Pisang goreng nampak keemasan dia. Saya selalu bertuah datang balik kampung. Saya dapat makan. Makan sampai puas-puas sekali. Kan? Okey, senang je kan? Okey, macam mana nak masak? Goreng pisang. Goreng pisang pula. Macam mana nak makan goreng pisang? Makan pisang goreng. Pisang goreng, tengok. Apa je, must try lah. Kita kena cuba kan nanti ya. Tengok. Bestnya. Rangup lah. Rangup, nampak rangup. Senang je, aku ingat macam susah nak buat. Tapi senang je pakai dia tepung. Semua orang boleh buat. Bestnya, best. Okey, so ini yang sudah masak ni. Tengok, cantik kan? Okey, ini yang sudah baru masak daripada tadi yang saya tunjukkan. Okey, mari time cuba lah. Tengok. Inilah pisang goreng. Pisang goreng ala Nyonya Baba. Okey, nampak ni. Best kan? Ini macam golden. This is what they call the golden banana fritters. Panas ni. Okey, aku nak makan ni. Okey. Ni. Rangup kan? Sedap. Okey. Sedap. Senang dibuat. Sedap. Tak payah pergi beli. Buat kat rumah je. Okey, kawan-kawan. I harap you dapat belajar hari ni satu resipi daripada Melaka, Nyonya Baba Melaka. So, jangan lupa tolong subscribe, tekan bell, share dan saya akan tunjuk lagi macam mana resipi yang seterusnya kepada kawan-kawan anda semua yang kat rumah tengah masak sendiri. Kita boleh belajar dan makan. Bye-bye.